Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NHIS. Pada kesempatan kali ini, NHIS akan membahas tentang tips mudah agar motor matic irit bahan bakar. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Zaman semakin berkembang. Begitu juga dengan masalah kendaraan bermotor. Banyak sekali masyarakat sekarang yang memilih motor tipe matic sebagai tunggangan mereka. Hal tersebut dikarenakan harga motor matic yang terjangkau serta mudah dalam pengoperasiannya. Pengguna motor matic pertama kali disenangi oleh para wanita. Namun semakin lama penggunanya tidak hanya wanita. Semua usia wanita dan pria juga menyenangi motor tipe otomatik tersebut. Namun dengan kelebihan motor matic tersebut juga perlu dilakukan perawatan. Tidak hanya itu, setiap pemilik motor pastinya menginginkan kendaraan matic mereka irit bahan bakar. Hal ini tak bisa dipungkiri lagi. Dengan memiliki motor matic irit bahan bakar, tentunya lebih hemat dalam pengeluaran. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tips supaya motor matic bahan bakar irit. Mari kita simak ulasannya. Hindari pemanasan mesin yang lama. Bagi pengguna motor matic, sebaiknya memperhatikan tentang pemanasan mesin. Jangan terlalu lama, karena sama saja dengan membuang bahan bakar. Memanaskan mesin motor matic memang perlu dilakukan guna merawat mesinnya. Namun waktunya harus diatur, yakni 2-3 menit saja, supaya motor matic irit bahan bakar. Putaran gas motor. Faktor memutar gas juga mempengaruhi akan efisiensi bahan bakar. Nah, dimana pada saat gas diputar dengan tiba-tiba tanpa menggunakan irama, maka bahan bakar yang dibutuhkan juga semakin besar. Jadi sebaiknya ketika memutar handle gas dilakukan dengan perlahan menggunakan irama. Hal ini bertujuan agar motor matic irit bahan bakar. Mengganti oli motor. Melakukan pergantian oli adalah salah satu hal yang penting dalam perawatan motor matic. Selain itu, juga bisa menjadikan performa mesin tetap maksimal dan motor tambah awet. Dengan melakukan pergantian oli secara berkala, mengikuti anjuran dari pabrikan, pastinya motor matic irit bahan bakar dan tambah awet. Selalu cek sistem pengapian. Motor matic irit bahan bakar bisa dipengaruhi oleh sistem pengapian yang bagus. Jadi dengan kondisi komponen pengapiannya yang baik bisa berefek motor tetap optimal dalam bekerja dan juga motor matic tetap hemat BBM. Jadi jangan lupa untuk selalu mengecek sistem pengapian secara berkala. Cek bagian filter angin secara berkala. Dengan filter udara yang kotor maka akan mengakibatkan udara yang masuk ke sistem pembakaran melalui saluran intake menjadi tersumbat. Biasanya kotornya filter tersebut sering diabaikan oleh kebanyakan pengguna sepeda motor matic. Pastikan selalu membersihkannya secara teratur untuk menghindari penyumbatan udara. Dan disarankan lakukan pergantian filter udara jika sudah sampai 15.000 km. Gunakan BBM dengan oktan yang tinggi. Dengan menggunakan BBM oktan tinggi, tentunya pembakaran yang dihasilkan lebih sempurna. Namun biasanya harganya pun lebih mahal. Adapun bahan bakar yang memiliki oktan yang tinggi, seperti Pertamax misalnya, pasti harganya berada di atas Pertalite maupun Premium. Jika Anda menginginkan motor matic irit bahan bakar, salah satu caranya adalah dengan menggunakan Pertamax sebagai bahan bakar utama sehari-harinya. Nah, sekian informasi tentang tips mudah agar motor matic irit bahan bakar. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda.
And see you on the next video.